Baiklah teman-teman ya, di sini kembali lagi bersama saya ya. Di sini saya akan membagikan sebuah cara ya, sebuah cara mengganti jalan tol ya, yang di tol di map Jawa ya teman-teman ya. Jadi kemarin itu kan ada yang komen ya, katanya dia kalau dengan foto kita sendiri bisa apa tidak gitu, dan saya bilang ya ini bisa kalau dengan foto kita sendiri bisa ya. Jadi teman-teman simak videonya ya, jadi caranya bikin mengganti jalan dengan kreasi kita sendiri atau dengan foto-foto kita atau foto-foto cewekmu biar gak sepaneng ya teman-teman ya. Ya kita sambil ngopi dulu ya. Seperti biasa ya teman-teman ya, ini kita masuk di Exagernya ya. Di Exager kita masuk ya, seperti biasanya kita tunggu lalu di bagian kontainer ya. Pokoknya yang seperti kemarin itu ada satu sama ya, cuman yang kita asetnya aja yang berbeda kan gitu. Teman-teman kalau mau mencoba edit-edit yang lain-lain bisa dibongkar itu di ODB di asetnya ya. Jadi di sini kita sama-sama belajar bongkar ya. Kita bongkar, nah, bos. Kita masuk di Exager biasa 32 bit aset modelnya ya. Kita tunggu. Kita file open ya, sama seperti kemarin lah pokoknya ya. Caranya sama, semua itu sama cara. Menanya asetnya aja yang berbeda ya, kita ambil di aset 38 ya. Kita mau mengganti tol di map Jawa ya. Di map Jawa kita ganti tol dengan foto kita sendiri. Kita tes bisa atau tidaknya, kita tes ya teman-teman ya. Sambil nunggu jangan lupa ngopi loh teman-teman, biar gak sepanjang. Dan untuk teman-teman itu banyak ya, itu yang di mabar itu yang bilang pedal KW apa asli itu ya, itu saya nggak tahu teman-temannya. Itu ada ID itu teman saya pernah itu di WA ya. Di WA itu teman saya itu, bahwa kamu bikin drum atau tidak kan gitu katanya ya. Enggak aku gitu. Ya kok ini ada pedal kami, saya nggak tahu itu mungkin atau mau merusak nama saya atau mau ngefans sama saya juga nggak tahu itu orang ya. Mungkin dia lagi galau kali ya, lah sebenarnya rasa digagas lah, sementing satu kuperas ya. Jadi kita ambil kalau mau ekstrak tuh jalan tol sama ek ya, kita langsung plugin dua kali ya, di dua ini langsung kita PNG aja ya, langsung kita save ya. Lalu kita pergi ke seperti biasa ZR server. Yeah,
sini kita kembali lagi ya di Instagramnya. Kita klik jalan tol dulu ya, kemudian kita edit. Kita tes ya apakah berhasil atau tidak, kita lihat aja ya teman-teman ya. Jadi masalah LED itu ya mungkin teman-teman bisalah di router yang perbedaan sama bedel yang beneran atau bedel yang palsu, bisa dibedakan ya teman-teman ya, karena mungkin saya nggak tahu dia itu fan atau mau merusak nama saya atau gimana, saya nggak tahu ya. Intinya yaitu pakai ID saya gitulah ya. Jadi begini ya tampilannya teman-teman ya, yang pernah saya bilang ya teman-teman ya, bahwasanya itu foto kita itu akan putus-putus ya teman-teman ya. Jangan seperti ini teman-teman ya. Dan pernah saya bilang kalau fotonya itu pasti putus-putus ya. Seperti ini.